Oke, ini selangnya sambung ya, menyambung ini. Dari sini ini menyambung ke gas ya. Di sini akan saya nyalakan ini apinya. Akan saya nyalakan kembali satunya lagi, guys. Nah, di sini dua-duanya udah nyala ya. Di sini akan saya potong selangnya, apakah api akan tersambar. Oke, di sini akan saya potong di atasnya sini, guys. Nah, seperti ini. Ini udah numpang di sini ya. Oke, dalam hitungan ketiga ini akan selangnya akan potong. 1, 2, 3. Saya potong, guys. Perhatikan nih. Apakah api akan tersambar ke gas nih? Tah, ya. Api mati. Api tidak menyambar ke gas. Kenapa kok nggak bisa menyambar ke gas? Padahal dipotong api dalam keadaan menyala. Oke, akan saya buka dulu, guys. Nah, ini regulatornya udah ada 3 pengunci gandanya. Ada 3 pengunci ganda. Ya, kemudian di sini saya juga tidak menggunakan sil karet nih. Tidak menggunakan sil karet. Jadi, kesimpulannya regulator ini sangat aman. Nanti kalau ada kebocoran, seumpamanya Anda masih menggunakan selang kayak gini, ini selang yang murahan, ya. Di sini kalau nanti digigit tikus, nanti kalau bocor ini api akan mati sendiri, ya. Kemudian di sini kalau Anda mau ambil regulator yang wingull yang menggunakan selang, ada.